Selamat datang lagi di channel-channelan. Jadi video kita kali ini aku baru aja selesai menjelaskan beberapa bagian-bagian penting dalam sebuah departemen kebimbangan orang-orang yang sedang mengurus pertaniannya, guys. Jadi biasanya kita ngurus ternak, sekarang kita ubah sedikit mindset kita supaya makin grow. Kita masuknya ke dunia pertanian, guys. Let's go, guys. There we go, kita bakalan coba nyebrang di sini. Jauh. Sumpah ya, ternyata bingung menyeberangnya susah kali katanya. Ini orangnya bicara UN ya. Kakek kita mau gak anti dulu. Let's go, guys. Here we go. Di sini lumayan apa ya? Angker. Ngomong itu kan, bukan angker kita. Let's go lah. Kenapa? Karena jalan di jembatan ini sering terjadi pembunuhan berantai. Riwe. Ih, enggak percaya lu mah. Nah, ini kurang ya, guys. Cara video. Oh, banyak kalau kesian banget di belakang aja. Dan tadi nggak ngikutin ya soalnya. Nah itulah namanya hidup. Dan dibilang ikutin, follow the leader, follow the system, barat. Follow the mindset. Nah itu dia. Nah, besok kan apakah diperang nih? Lihat guys, orangnya masih ada di situ, guys. Perlu ku zoom kan nih? Ntar guys, aku zoom ya, guys. Orangnya masih ada di situ, guys. Belum nyebrang ya. Gak ikutin dia. Gak apa-apa juga sih dia gak ikut. Namanya hidup ya, guys ya. Gak harus jadi pengikut terus. Bisa aja besok-besok jadi pemimpin. Jadi makanya jangan pernah meremehkan dia. Dia adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia mencirikan karakternya dia? Dia sendiri yang memutuskan itu semua, cuy. Bang santai kali, Bang. Aku jadi kayak preman aja ya di sini. Iya. Sepreman-premannya lu juga masih lucu. Ada-ada aja ya. Oke, karena berhubung ini sudah sangat pagi ya. Sekitar jam setengah satu ini. Salah. Kita balik. Mana bu orangnya, Bu? Barusan dia udah bilang mau jalan, dia pengen terus, kamu. Mana orang? Lihat mobil mau masuk-masuk lagi banyak. Terus gimana? Lihat situ lagi. Ye. Udah damai. Dia kalau udah masuk sini kepengen cepat-cepat balik, tapi dilihat mobil pada datang lagi dia mau jualan lagi. Ya mendingan di sini lah, capek ke sono-sono ngapain, Bu? Ada satu itu. Dia suruh telepon, Ming. Ayo ke sini dia. Tuh dia lagi jualan lagi. Barusan nih dia baru pada turun. Ning, SPBU singkatan dari apa? Stasiun pengisian bahan bakar umum. U-nya apa? Umum. Kan B-nya H tuh. Bahan-bahan bakar gimana nih? Ya benar. Salah. Apa? Mungkin stasiun pengisian bensin umum. Bukan. Bahan bakar SPBBU dong, enggak tahu. Ya bener lah, bahan bakar umum. Lalu sih ya. Lalu terus ditanya, kalau gitu SPBBU dong, bukan SPBU. Bahan bakar itu dijadiin satu gabungannya bahan bakar. Orangnya udah tahu tuh udah lama SPBU. Ngomongin salah lah, SPBG bahan bakar gas. Stasiun pengisian bahan bakar gas. Makanya kenapa dibilangnya ada BBG bajai. Berarti kan bahan bakar gas. Itu dia ngapain malah duduk dia si Bonel. Lu kira lagi di rumah. Kenapa? Duduk di sembarang tempat baik. Dia yang membawa
kampung sih. Ini ngapain pun dia lihat kita ada di sini ngapain gitu kan. Coba aku telepon dia. Lagi dia jualan ya, lagi barusan tak sebelum kamu kemari tuh dia udah pada turun lagi. Sibuk orangnya. Dia pikir mau habisin di sini, kalau dia habis di sini enggak usah ke dekat si Apen. Aja nulis film namanya.